Halo mas bro, gimana kabarnya hari ini? Wah, senang sekali. Hari ini Fabio ternyata nggak sendirian lagi, ditemani seorang wanita cantik lagi. Maksudnya gitu. Emang nggak pernah Fabio itu sendirian? Iya, kayaknya setiap hari sendirian gitu sih. Emang dalam sebuah hubungan itu harus dibutuhkan yang namanya pasangan gitu kan. Okay. Karena dalam hidup itu kalau nggak ada pasangan kayaknya kayak kurang gitu. Jadi di sebelah saya ini boleh kenal lu namanya siapa? Aku Kalvina Putri. Yeay, cakep kan gitu kan kalau mas bro. Cakepan mana kalian kemarin? Nggak tahu, nanti kita nilai sendiri aja. Oke. Nah, anyway hari ini Kalvina, kita bakal melakukan challenge Arema FC x MS Glow for Men lagi. Wow, yes. Challenge apa kita punya hari ini? Challenge-nya ada banyak banget ya. Okay. Tapi yang pasti kita panggil dulu pemain Aremanya biar bisa join sama kita di sini gitu kali ya. Coba. Siapa manggil duluan? Kamu dulu deh yang manggil. Aku mau manggil ya. Sam Yudo. Sam Yudo. Let's go. Di mana, Mas? Lagi latihan? Panggil aja ya, Sam Yudo sini dong. Oh iya, bisa aja kamu ini. Sam Yudo, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat banget gitu ya. Kalvina semakin... Merapat dong, iya, jauh-jauh. Iya, takut sama Kalvina gak bakal gigit kok, Sam. Tenang. Cuman emang Kalvina suka rada liar sedikit. Enggak ya? Maksudnya kalau semangat pintu olahraga. Pintu keluar di sebelah sana. Oh iya, siap. Baik. Oke, kita panggilkan peserta satunya lagi. Ini dia, Sam Dendi. Oh, wow. Okay. Sam Dendi udah datang. Sam Dendi, baik? Alhamdulillah baik. Tahes Pol, Tahes Love gitu kan. Iya. Nah ini udah ada Sam Dendi dan juga Sam Yudo gitu kan. Mungkin sebelumnya sudah pernah head to head kah? Belum ya? Belum sih. Belum. Jadi pengen apa? Pengen langsung kita sabung hari ini. Dikira ayam sabung ayam. Enak aja. Tapi sebelum kita sabung hari ini. Enggak. Sebelum kita challenge kan. Sam Dini dan juga Sam Yudo, kita harus pakai produk dari MS Glow for Men dulu. Oh, okay. Gitu. Yang pertama adalah ini adalah Beard and Hair Serum Playmaker Edition dari MS Glow for Men. Langsung kita kasih yang pertama buat Sam Dini. Silakan Sam. Oke, Kalvina. Challenge pertama. Untuk challenge pertamanya apa nih? Kita punya penalty kick challenge. Oke, okay. Penalty kick challenge hari ini bakal seru karena masing-masing pemain Arema ini akan bersaing siapakah yang lebih banyak untuk memasukkan bola ke dalam gawangnya. Mungkin dari Sam Dendi mau di roasting dulu Sam Yudo. Silakan. Di bawah saya lah. Wah, oh, yes. Under. Di bawah saya nantinya usianya. Oh, iya usianya. Balas enggak, Mas? Balas. Balas dulu Sam Yudo. Saya tapi salah. Wah, siap. Masih kurang yakin. Iya, ya, masih sopan ya. Kurang ngena gitu ya. Biasanya roasting kan ngena gitu, tapi enggak apa-apa lah ya. Kayaknya udah pada enggak sabar. Langsung aja kita menuju ke challenge number 1. This is penalty kick challenge. Thailand tendangan. Yes. Kedua. One more. Good. Wah, itu dia Kalvina. Pemenang. Sudah ada pemenang dari challenge nomor 1 ya. Pemenangnya adalah siapa? Sam. Loh. Sam Dendi sudah optimis tapi enggak apa-apa. Sam Yudo pemenangnya Kalvina ya.
Oke, sebagai bonus di ronde pertama, Sam Yudo silakan di roasting lagi Sam Dendi. Oh. Boleh. Senior, tapi ya tetaplah. Apa itu? Juaranya. Oh, siap, siap. Experience is the best teacher. Oh, pengalaman adalah guru yang terbaik. Tapi mungkin Sam Dendi kurang panas aja di ronde pertama ini. Tapi, tenang, yes, kita masih punya games lagi. Benar, kita masih ada ronde kedua ya, Calvina ya. Jadi challenge-nya adalah apa? Silakan dicek di sini. Alright. Langsung aja challenge number 2 adalah jadi nanti harus juggling ya. Juggling tapi harus lepas kaos gitu. Oh, agak susah. Gini. Iya gitu. Jangan kamu jangan ikutan juga ya. Kalau kamu ikutan nanti ya bingung bahaya gitu. Nanti yang lepas bukan kaos tapi ya. Oh. Gitu. Tapi celana aku yang melorot soalnya gitu maksudnya ya. Tapi ya udah. Langsung aja yuk kita mulai ke challenge number 2, challenge lepas kaos. Check it out. Oke, Sam Yudo. Sambil ini udah siap semua ya? Oke. Okay. And here we go, our second challenge. Juggling bola sambil lepas kaos. Let's go. Yes, dan itu dia. Challenge number 2. Iya, sudah kita lihat pemenangnya adalah Sam Dendi. Sekarang skornya 1 sama. Oke, Sam Dendi, silakan di roasting Sam Yudo. Mungkin kalah pengalaman aja. Kalah pengalaman ya. Oke, jadi Calvina, habis ini kita akan melakukan babak penentuan ya. Penentuan babak terakhir challenge di ronde ketiga ya. Jadi ada challenge namanya shoot on target challenge. Di sini ada di kolom question box. Jadi caranya gampang di sini nih. Nih masih nanya, kasihin editornya. Nih di sini. Jadi 3 kali. Nah, challenge-nya caranya gampang banget. Tadi Sam Dendi dan juga Sam Yudo akan menendang bola yang ada di tengah lapangan tapi dengan bola yang ada di samping lapangan. Jadi bolanya itu harus ditendang. Jadi harus kena bola lagi. Bola yang kena tendang itu harus masuk ke gawang. Kayak biliar. Kayak biliar. Karambol. Iya. Boleh okay, ya boleh. Masuk. Gini karam. Itu karambol itu sama. Itu karambol gitu. Baru juga gini-gini aku. Ya ampun, oke lah. Kalau gitu, langsung aja tanpa perlu berlama-lama lagi. Ini dia challenge number 3. Shoot on target challenge, let's go. Mas Den, masuk. Kayaknya gue dulu ke bengkel sporing aja, kena ya. Masuk kan? Nah ini, gelap ini. Ini tak sporing sih kan. Lo masuk ini. Aduh. Kalah wis. Kalah. Terang terakhir. Tak selesaikan kan ini ya. Tak selesaikan. Oke. Okay. Challenge ketiga sekaligus betul. Final challenge kita. Yes, di Games Challenge Arema FC Official XMS Glow 4 Man dan pemenangnya adalah Sam Dendi Santoso. Yeay. Emang pengalaman adalah guru ya. Terbaik. Jadi Sam Yudo yang mohon bersabar ya. Mungkin latihan lagi. Oh enggak lah. Latihan lagi. Oh, tapi merendah untuk meroket. Iya. Sam Dendi seperti biasa kasih roastingan dulu yang terakhir buat Sam Yudo. Ya mungkin yang pertama saya kasih lah itu menang. Oh ya. Gitu. Yang pertama itu yang dikasih malah. Pertama dikasih ya. Dia ngasih saya. Oh gitu. Dia ngasih saya. Oh ya. Terima kasih banyak. Sam Dendi sekali lagi. Terima kasih banyak. Sam Yudo yang pasti buat Mas Bro Mas Bro di rumah jangan lupa komen di bawah dan yang paling penting adalah untuk Mas Bro Mas Bro di rumah jangan lupa buat merawat kulit kalian because real men take care of their skin. Kalau kulitnya enggak dirawat apalagi aku. Yeay, bye-bye. Bye.